cuci. Udah kelar nyuci jeceng. Omongan kamu barusan itu gak penting, jadi mau bazir. Udah tahu saya lagi ngejemur. Berarti kan habis nyuci, kasihan deh kamu. Kamu yang kasihan, Ceng. Yang saya gak habis pikir, punya mesin cuci bagus-bagus kenapa gak dipakai sih? Ya urusan saya tuh, Dang. Bukan urusan kamu, mesin cuci saya. Saya mau apain juga terserah saya. Kenapa jadi kamu yang repot? Mesin cuci saya nanti saya mau jadiin barang antik. Saya mau gantung di dinding, pakai paku, biar kayak lukisan, biar jadi mahal nantinya. Goceng, goceng. Pikiran orang susah emang gak masuk logika, Ceng. Mesin cuci dikeremin lama-lama gak jadi barang antik, Ceng. Bisanya jadi barang rongsokan, Ceng. Goceng, goceng. Eh, goceng, saya tahu kenapa kamu gak pakai mesin cuci. Karena kamu gak kuat bayar listriknya, kan? Ya kan? Ih, ganteng banget sih posisinya di situ. Ah, kue cincin ganda sturi, orang miskin gak tahu diri. Betah banget sih jadi orang susah. Kalau transferan sudah masuk, rencana saya akan masak gulai ikan. Kelamaan atuar kalau nunggu transferan masuk mah. Harga ikan mas teh kan gak mahal. Beli aja satu yang kecil sama Mang Apip. Bikin kuahnya yang banyak. Bisa buat lauk 3 hari tuh, lumayan irit. Mana enak ikan gulai dianget-angetin sampai 3 hari. Bau tuh. Rasanya juga pasti udah gak enak, Man. Ya dikasih daun kemangi, War. Jadi wangi dan rasanya juga top pokoknya. Masa sih? Makanya cobain. Heran, udah tahunan di dapur masa gak tahu? Dengan sentuhan daun kemangi, rasa gulai ikan jadi lebih enak. Lebih irit juga. Satu lagi, War. Daun kemangi bisa juga buat sayur. Nanti saya coba deh. Iya, sok coba. Iya, iya, iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mat, War. Kang Koswara teh, jadi akikahannya? Alhamdulillah. Kita jadi makan daging lagi. Kamu dapat beritanya dari siapa, Kar? Dari Dudung, atuh. Dari siapa lagi? Ah, Dudung kok dipercaya? Hoax itu makan dadek.